Assalamualaikum. Hari ini terkebutan nak share dengan korang tentang satu produk minuman kesihatan untuk wanita, untuk dalaman wanita, iaitu Diadela. Diadela ni adalah minuman yang sangat baik untuk dalaman wanita. Jus minuman wanita terbaik ini adalah antara bahan-bahannya. Diadela ini adalah jus minuman botanikal yang mempunyai formulasi daripada bahan semula jadi seperti kurma hitam, madu, akar serabat, kacik fatimah, manjagani, sirih, rumput jarum mas, serai, habatus sauda, asam geluku, asam jawa, halia dan lengkuas. Nampak kan? Selalunya orang dalam pantang, orang lepas pantang pasti akan konsum ataupun makan semua yang terkandung dalam minuman botanikal ni untuk kesihatan optima badan selepas bersalin kan, selepas berpantang. Tapi dalam Diadela ni semua dah ada, korang boleh minum Diadela ni je untuk gantikan semua yang korang minum selepas berpantang, korang konsum selepas berpantang. Okey, cadangan pengambilan dia adalah satu sudu besar setiap pagi dan malam. Digalakkan minum 15 minit sebelum pengambilan makanan dan minuman. Okey, Tukubutan nak try dan akan review di blog selepas 2 minggu. Tapi Tukubutan minum satu sudu sehari kalau ni lah. Rasanya satu sudu sehari sebab boleh asalnya satu sudu sehari. Kalau nak dua sudu sehari pun boleh. Okey, Tukubutan akan review dekat blog lagi 2 minggu. Kita tengok hasilnya macam mana. Dan Tukubutan nak bacakan dulu dekat sini kebaikan dan kelebihan Diadela ni. Okeylah. Okey, Diadela ni mempunyai banyak sangat khasiat dia, iaitu antaranya Tukubutan baca. Tentang yang tertulis kat sini lah, ada 9 daripada 10 orang wanita mengakui setelah minum Diadela mereka tidak lagi menderita sakit akibat ketidakselesaan senggugut, malah masalah keputihan mereka turut beransur baik. So untuk yang ada keputihan tu, bolehlah cuba ni ya, untuk lihat keserasian dia dengan korang okey ke tak. Mungkin hasil dia terbaik, korang perlu cuba. Harga dia sebotol adalah RM79 untuk Semenanjung. Kalau untuk Sabah Sarawak RM87. Ni harga ni tak termasuk pos ya. Kalau masuk pos mungkin dalam RM8 kot. Okey, Tukubutan nak cuba rasa dulu macam mana rasa dia start hari ni, iaitu berapa bulan hari ni? 28 eh? 29. Okey, 28. Katakanlah 28 bulan 9. Tukubutan nak start consume. So, tunggu selama 2 minggu ataupun seminggu lah. Tukubutan akan bagi feedback review macam mana, apa rasa yang Tukubutan boleh bagi tahu. Okey, ni dia kat dia yang tertulis tu. Ya, Diadela. Kalau korang nak beli ke apa, korang boleh cari dekat Facebook
dengan Instagram dia ada, iaitu dia www.diadela.com, dia punya website. Kalau Instagram dia Della Beauty, Facebook dia Della Beauty juga. Okay. Hai, assalamualaikum semua. Okay lah, Teguh Butan nak share dengan korang. Teguh Butan dah try minuman botanical di Adela ni, dan Teguh Butan rasa banyak sangat perubahan apabila meminum di Adela ni. Sebab antara yang Teguh Butan dapat rasa perubahannya ialah Teguh Butan rasa badan cergas dan kurang senggugut, dan Teguh Butan rasa macam untuk wanita yang telah berkahwin amat sesuai sangat-sangat. Walaupun ni boleh diminum oleh anak dara, semua boleh minum, sesiapa saja boleh minum, tapi Teguh Butan rasa untuk orang yang berkahwin memang sangat-sangat sesuai. Korang tahulah maksudnya kan. Okey, minuman dia Adela ni Teguh Butan rasa memang tak ada rasa payau ke apa, tak ada rasa pahit ke apa, tapi memang rasa dia sedap. Sampai Teguh Butan rasa macam bila nak minum mesti nak terlebih dua sudu macam tu. Sepatutnya satu sudu kan, Teguh Butan minum dua sudu sebab terlampau sedap sangat. Sepatutnya satu sudu tau. Teguh Butan tak tahu apa efeknya. Selalunya kita kenalah bersederhana dalam apa yang apa benda yang kita consume ataupun kita minum kan. Okey, Teguh Butan nak bagi tahu, masa korang nak minum ni, korang kena goyangkan ikut arah lawan jam ya, ikut pusingan tawaf. Macam ni kita selalu goyang macam ni lah, goyangkan botol ni biar isi dalam dia tu bergoyang arah lawan jam. Okey, lepas dah goyangkan dia, korang minum. Kita ada sikit lagi ni. Hari tu tak sempat nak minum sampai habis sebab aku betang banyak hal. Okay, tapi ni khasiat dia memang sedap. Okay ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat. Macam tu kita cakap dah rasa satu sudu nak lagi. Okay. Untuk pengetahuan korang, dalam ni adalah kandungan dia semula jadi. Teguh Butan dah terangkan sebelum ni kan. Tengok, Teguh Butan rasa lagi sebab terlampau sedap. Dia kotak dia ya. Okey, apa yang Teguh Butan boleh bagi tahu korang, korang tak payah nak risau minuman ni pahit ke apa. Korang boleh minum dengan senyuman. Okey, itu saja ya Teguh Butan review kali ni. Nanti Teguh Butan akan review yang lain. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh pergi ke www.tengkubutang.com untuk review sepenuhnya. Okey, assalamualaikum.